Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali saya akan meliput, tapi kali ini saya sedang berada di pasar, salah satu pasar ya di bagian Lombok Timur, yaitu Pasar Porlego. Hari ini adalah hari Rabu, di mana hari ini hujan awet melanda ya. Inilah suasana para pedagang yang baru datang, teman-teman. Ya, belum ada yang berani membuka dagangannya karena takut barangnya kehujanan. Ya, ini mobil box yang saya pakai untuk keliling, teman-teman, untuk jualan. Ada beberapa pedagang yang meskipun hujan tetap nekat untuk berjualan di hari ini. Ya, mungkin itu adalah sebuah tanda bagaimana semangat para pedagang untuk mencari atau mengais rezeki, teman-teman ya. Baik, inilah suasananya, teman-teman. Ada sebagian pedagang juga sudah membuka dagangannya meskipun hujan masih turun, lumayan lebat ya. Lebat karena kecil-kecil ini ya, bisa dilihat, teman-teman. Ya, inilah risiko menjadi pedagang, teman-teman. Ya, nih, Bapak sudah dapat penggarus dia ini, Bapak. Video. Pertama YouTube. Semula tempat beliau berdagang di sini. Tapi karena hujan pindah di sini ya. Ya, yang punya rumah ikhlas memberikan tempat untuk berdagang. Beliau ini jualan kacamata sama jam tangan ya. Ya, hujan semakin besar. Bunda, semoga laris manis tembakonya, Bunda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saya mau promosikan lewat media sosial supaya banyak yang beli. Ini tembakonya tembako Senang. Senang. Tembako tradisional ini. Racikannya bagus. Nah, Bunda. Ya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin, Bunda. Mana yang lebih enak ini, Bunda? Yang ini atau yang ini? Katanya yang enak ini, tapi yang harum ini, gitu. Kalau ada yang mau beli tembakau di jalan jurusan Porlego, tepatnya di pasar umum Porlego, ini enak sekali, berkualitas tapi murah meriah. Terima kasih, Bunda. Ini juga bapak saya yang begitu semangat. Kan dengan wah. Ya, semangat sekali beliau ini berjualan. Jualan. Oke, kita akan coba mendekati pedagang obat-obatan ya.
video. Mi rame nak ini mi. Ditambah YouTube ini. Mudahan kena rame. Iya, meskipun hujan, para pedagang tetap semangat. Sallallahu ala Muhammad. Iya, para pedagang mulai berdatangan meskipun hujan masih turun. Baik, teman-teman, ini adalah Pasar Korlego. Kita akan coba lihat suasana di dalam. Ya, di dalam juga masih belum berani membuka dagangannya, teman-teman. Masih sepi. Ini juga jualan tembakau yang semula berjualan di bagian sana, teman-teman. Baik. Akan tunggu sedikit hujannya reda. Kalau cuacanya bagus mendukung, kita akan buka. Kalau memang cuacanya masih turun hujan, terpaksa kita balik untuk pulang. Oke, teman-teman, mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau kita lihat cuaca ya masih mendung, namun kita akan coba untuk membuka dagangan dulu ya, teman-teman. Doakan mudah-mudahan tidak terlalu panjang turun hujannya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.